Gas lagi bro, let's go. Pokoknya hari Minggu Soloreng mah perfect. Hah, ngadirin kita cuy, biar strong. Gak pernah bosan kita cuy untuk ngetengin orang-orang, karena gak selalu selamanya bakal ketemu yang kayak gituan cuy. Jaga-jaga cocot lu, ntar diciduk, nangis-nangis. Main game bawa-bawa agama. Ini anak-anak kita bilang BKB nih cuy, ini S2-nya nih. Kalau diciduk ujung-ujungnya bakal minta ampun cuy. Ntar mute aja in game. Menang kalah report. Biasa gitu. Bocah belum diciduk. Anjing itu bocah, Bang. Ya biasa, Bro. Kan udah gua bilang cuy, makhluk sampah kayak gitu ya biasa, Bro. Kalau diciduk nanti auto ya ampun, enggak lagi ya biasa cuy. Makhluk sampah gua bilang. Biasa kayak gitu bro, kita sebut biasa BKB lah kan. Kayak gak tahu aja cuy. Cuma biasa bro, orang kayak gitu. Kalau di sosmed ya gitu boy. Sosok rasis, sosok sara, nanti pas disamperin, maaf bang, janji gak bakal ngulangin. Sebenarnya kayak gini cuy, jangan dikasih ampun. Akhirin aja. Ya enggak? Anjir, akhirin gitu loh. Sudahi itu kan, kesampahannya di dunia ini loh. Ntar mute bro, sama report. Sumpah gue paling jengkel kalau ada orang bawa-bawa agama. Ya semua orang pasti kayak gitu cuy, pasti kesel. Cuma biasa bro, makhluk sampah kayak gitu kan kalian tahu sendiri bro ku. Kalau diciduk kan kayak gue bilang bro. Asli parah banget makhluk kayak gitu bang. Ya iyalah bro, kan udah gue bilang cuy. Yang kayak gitu tuh ada banyak bro. Tapi ingat bro ya, kalau ada makhluk sampah, ingat ya bro, itu bukan manusia. Makhluk sampah kita sebut sini BKB. Kalau ada makhluk kayak gitu bawa-bawa agama, lu jangan serang balik agama orang lain bro. Lu serang balik orangnya. Karena gue kasih tahu makhluk seperti itu nggak punya agama cuy. Gue kasih tahu cuy, jadi jangan sampai teradu domba sama makhluk-makhluk idiot kayak gitu cuy. Oke, seperti yang gue bilang ya, jangan pernah terbawa baper. Kalau ada yang kayak gitu, jangan lu serang balik agama orang lain, jangan cuy. Karena sekali lagi orang-orang kayak gitu nggak mencerminkan agama manapun. Oke brother, nanti kita mute di in-game. Nanti gue kasih lihat ID-nya pas sudah di lobby nanti. Oke bro, asli bang, gue ciduk itu dia nggak tahu kalau lu lagi live bang. Ya nanti gue kasih lihat ID-nya bro. Semoga aja ada yang bisa tahu lah. Tapi ingat ya bro ya, jangan terpancing, jangan terprovokasi. Ingat, makhluk kayak gitu tidak mewakili agama manapun. Karena semua agama itu mengajarkan cinta damai. Oke brother, ma bro, brother Ruth pasti paham semua itu cuy. Tenang, nanti kita gua mute di in-game biar gak bikin kalian jengkel. Nanti di luar gua kasih lihat ID-nya, oke cuy? Let's go bro. Kita mute. Akun jokian banyak tingkah itu bang. Yo ah bro, sabar. Yo, ada apa kelomangnya, bro? Baik, kita bro. Jangan lupa kasih lihat ID-nya nanti, bang. Siap. Sabar bro ya, sabar ya. Jangan ketrigger sama makhluk-makhluk sampah kayak gitu broku. Ah, anjir lagi tuh cuy. Tabrak! Dor! Mati! Nyos! Cakep! Gua ambil turretnya, boy.
Tar. Sambil turret dulu. Biar imbang turretnya, boy. Oke, Far. Walah. Nah udah cuy, kita upper dinding. Tin boy. Oke. Tin boy. Mampus lu. Boy, hati-hati boy. Anjir, one hit boy. Damn. Walah, didapat bro. Oh, retribution dia cuy. Retribution. Jangan sama gua komponya, bro. Anjir, tahu deh, cuk. Atin! Ampus lu! Tabrak! Antul! Mampus lu! Oh, gua belum bikin ini ternyata, cok. Nah. Sabar boy. Kita gak ada retri, bro. Retrinya cuma sama si bajing itu, cok. Chip, dapat. Ajar boy. Oh, hampir cu. Tuh lordnya datang. Atboy, tadi boy. Sabar boy. Ulti cooldown. Ajar. Ah, anjir. Ah, kena dia, cuk. Kena door. Wah, kena lempar dia. Menang kalah tetap report, bang. Tetap kasih lihat itu ID. Soalnya dia rasis. Iya, cuy. Pasti tuh, bro. Pasti, tenang aja, cuy. Soal itu mah pasti, bro. Gigi sini itu. Amin.
Dikit lagi, cok. Mampus lu anjing. Mati MM-nya sudah cuy. Udah modar MM-nya. Sudah die. Sabar, gua push lu. Sikat. Lar. Langsung end boy. Oke, N, kelar. Kasih lihat ID-nya, Bang. Iya, siap, cuy. Gua kasih lihat, Bro. Bantu report. Ini bocil GS, Bro. Bawa-bawa agama, main gitu aja. Bocah. Nih, ini gua report lucu ya. Gua report dulu. Report aja, Bro. Biar kurangin bocil. Main gitu aja, sosok bawa agama. Main kayak gitu aja bawa agama, anjir malu biadab, cok. Di bawah kita malah cuy, no. Nah, gua kasih ID-nya, Bro. Nah. Nih cuy. Ini ID-nya, Bro. Jangan percaya dia cewek ya, ingat bro, jangan percaya dia cewek, oke? Ingat itu brother. Nih cuy. Ingat bro ya, jangan percaya. Ingat bro, foto-foto numpang colong di Google tuh banyak. Jadi jangan langsung lu lihat gambarnya, mau dia cowok mau cewek, langsung bilang, oh ini orangnya. Jangan cuy, jangan langsung sepihak nuduhnya. Oke, gue cari lu langsung tahu ID-nya dia make ya, itu cuy. Nih ya, nih bro ya, ID-nya tuh. Dan titik Asuma tuh. Oke. Cuy. Iya, bro, kan udah gua bilang jangan langsung ngeklaim kalau itu wajahnya dia, bro. Mau dia cewek, mau dia cowok, jangan langsung ngeklaim dia, bro ya. Ingat ya, brother. Karena kan kayak gini kan cuma numpang comot-comot doang kan bisa, brother. Oke. Nih cuy. Ya, Jonas ini, Jonas. Jonas. Nah. Biasa, bro, bocil-bocil otak coli gini, cuy. Jadi ngambil foto. Lu lihat aja gambarnya beda, cuy. Kalau gua dapat itu ID, pengen langsung gua datangin, Bang. Semoga ada yang dapat lah ya ID-nya ya. Semoga ada yang dapat orangnya lah. Jangan ID-nya aja, semoga langsung ada yang dapat orangnya. Oke, bro. Tapi ingat ya, sekali lagi gua kasih tahu, jangan pernah lu terpancing atau terprovokasi, ketrigger kalau orang rasis ataupun SARA. Ingat cuy ya. Contohnya makhluk sampah tadi ini kan, dia bacot bawa-bawa agama kan. Jangan lu serang balik agamanya orang lain, cuy. Karena sekali lagi gua enggak pernah bosan ngasih tahu, makhluk seperti ini tidak mencerminkan agama manapun. Oke, bro, main game aja bawa-bawa agama, ya kan? Jadi berpikir secara manusiawi, cuy. Karena orang kayak gini ini bukan manusia pada wajarnya. Jadi gua bilangin tidak mencerminkan agama manapun. Oke, bro. Tetap damai ya, brother ya. Ingat cuy, mau dari negara manapun, mau dari suku manapun, mau agama apapun, kita tetap brotherhood. Oke cuy, jangan terbawa-bawa, terpancing gara-gara kayak gituan cuy. Oke ma bro. Rasis. Oke ma bro, oke brother go. Gua sudah dulu live streamingnya, by the way ini juga bakal gua cut. Gua ambil video yang dia toxic, gua bakal kirim ke Muntot. Ya terserah Muntotnya lagi ya, apakah dia bakal nindak lanjuti kah player-player yang main game bawa-bawa agama gitu kan ya. Itulah, kita lihat nantilah. Oke, yang pasti gua bakal cut videonya, bakal gua kirim ke Muntot. Sekali lagi gua ingati, jangan pernah terbawa suasana ya. Ingat ya, bermain game toxic sebatas wajarnya, jangan toxic berlebihan. Oke, bro. Karena orang-orang kayak gitu cuy belum pernah diciduk. Jadi makanya ibarat kata punya nyawa 1000 tuh loh ya, bawa-bawa agama gitu kan. Nanti kalau sudah keciduk ngemis-ngemis ke kaki maknya, "Mama, tolong mama." Gitu cuy ya. Itu sudah biasa lah ya. Makanya gua bilang cuy, berpikir secara manusiawi. Oke, brother.
Thank you untuk semua brotherhood yang selalu nemenin gue. Sehat selalu untuk semua brotherhoodku dimanapun kalian berada. Gue pamit izin undur diri. Mohon maaf jika gue ada salah ucap salah kata. Di sini gue juga cuma manusia biasa, bukan manusia sempurna. Karena nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Sang Pencipta. Oke, cuy.